Valley Waterfall. Iya baru deh. Yang ini sebelah. Oh yang ini. Berhenti berhenti atau nggak nyampe nanti? Oh. Nah muntah oh belok belok. Halo, selamat pagi. Hari ini kami mau berjalan-jalan ke Cianjur, tapi kami mau ke lautnya, jadi kami lewat Ciwidey. Ini belakangku, lihat teman-teman. Tapi sebelumnya mampir-mampir dulu buat sarapan. Nih aku tunjukin ya depannya. Tuh bagus ya. Tuh tanaman-tanaman stroberi. Besarin ya. Stroberi tuh sampai sana tuh kebun stroberi. Kebun stroberi. Nah ini kami sekeluarga teman-teman. Andreas mau makan apa? Acen makan apa sayang? Mau makan dulu sarapan-sarapan dulu. Ini saya lagi pada sarapan dulu sebelum ke pantai. Kita lewat nih Ciwidey. Ini kebun stroberinya tuh sampai sana stroberi. Tuh ahe sok yang mau makan sok. Ini Hancen, Hancen. 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 Lo kok malah tidur ngegeletak? Makan mie, mah, makan mie. Dah, nah, Ibu Peta. Kan nanti mau ke laut kan? Loh, kok malah naik meja? Nyanyi dulu. Biar dibeliin, nah. Ini dia kita berhenti dulu di warungnya. Namanya warung apa Ibu? Nah, pesen Indomie soto, bahkan mie goreng, pekan gorengan. Murah meriah warung Teh Neng di daerah Ciwidey. Ciwidey tuh. Mau pesen kerupuk, tahunya enak, semuanya enak. Udara dingin. Saya mau minum kopi teman-teman. Saudara-saudara saya mau minum kopi dulu ya teman-teman, karena aku penggemar kopi. Semua kebun stroberi. Kita sudah sampai daerah sini, tapi belum sampai ke tujuan. Ini dia kebun stroberinya, stroberi. Teman-teman, saudara saya mau ngambil jambu yang ada di sana. Katanya boleh jambunya gratis. Tuh, jambu-jambunya. Mana jambunya? Ini pohon jambu. Mana sih jambunya? Eh, ini dia. Saudara saya akan ngambil jambu. Mana jambunya? Tuh, di perkebunan stroberi. Itu pegunungannya ya teman-teman daerah sini deh. Mama. Nah, itu lagi tuh. Oh, itu. Halo. Hai. Mama. Tuh mereka. Halo, Mama. Mama, Mama. Tuh itu yang ambil jambu. Jadi, warung ini mengizinkan pelanggannya untuk ngambil itu. Hansen. Tuh. Mama, mau kita ajak Mama? Daddy. Dapat jambunya. Ye, mana jambunya? Mana lihat? Ada jambunya loh. Itu dia jambunya, ternyata banyak yang matang, teman-teman. Terus mereka-mereka ini sedang mau metik stroberi. Yo,
ambil. Nah, ini. Ambil apa, Sen? Tayo. Tayo? Enggak ada tayo di situ. Kalau anak ini tenangnya main game aja terus. Hei, main game wae. Ih, nikmati pemandangan. Aduh, bararudak teh. Tuh. Kita lihat yuk mereka sedang apa sih? Ternyata sedang memetik stroberi, teman-teman. Kalau bapak ini sedang mengambil jambu. Jambu apa yang mau diambil? Ngambil jambu di perkebunan stroberi. Tuh. Oh, si tetehnya baik ini. Jadi warung ini boleh kita ngambil jambu. Tuh. Nah. Kita bikin romantis. Udah, kita bikin romantis lagi ngambil jambu. Aduh, tidak. Tangkap, Sen. Enggak boleh. Astaga. Lanjut. Cantiknya coba banget. Gila keren. Ini kok nyuting-nyuting apa sih sebenarnya mereka? Wih. Pasti serang mak. Iya, nanti kan rumah real. Oh. Sebelum kita ke pantai Pote Karang Daun. Apa tadi namanya? Cidaun. Ah. Mandili. Tuh, ini saudara-saudara saya. Pada mau makan dulu. Halo, Jin. Jin. Ada yang jualan gini. Makan sebelum ke pantai. Teman-teman sudah sampai di namanya Pantai Semarang. Hanya untuk pengelola kebersihan aja tuh. Tuh si bapak. Namanya pantai apa bapak? Pantai Cemara. Pantai Cemara ya pak ya? Tuh pantai Cemara. Ini dia teman-teman. Jadi bukan hanya karang potong. Pantai Cemara juga ada. Bagus loh. Nanti ya kita maju. Saya ke depan ya pak. Nah ini ada ininya juga nih kalau mau naik. Pak naik ini berapa pak? Oh. Oi. Oh bapak ini tanya coba. Nah ini dia teman-teman. Akhirnya sampai di Pantai Cemara dengan hiburan. Orangnya ramah-ramah. Ini ya. Selamat datang di Pantai Cemara Cipanglai. Masuknya lain masuk Cianjur. Cianjur. Oke, masuk saya daerah Cianjur. Tubet. Lautnya kelihatan teman-teman. Yeah. Bagus ya. Yeah. Itu dia bagus banget. Ternyata aku ke tempatnya ada daerah yang laut yang dekat. Bukan hanya Pangandaran ternyata. Henok, dia mau menanamkan ininya,
ada Andreas, ini dia semua. Taruh sini aja tikarnya. Sini aja. Iya. Nanti aku yang jagain, nanti aku yang jagain. Tuh. Halo Sen. Hansen. Halo. Hai. Dia lagi ngeplok, aku juga ngeplok. Ada yang di lain. Bagus ya, masih hutannya, hutannya bagus, hutan pinus. Mungkin di sini bisa tempat camping juga tuh, ada tempat camping. Nanti aku buat tempat tengahnya, aku belum ada soalnya. Masih belum. Ya, tangkapnya deh, pakai deh. Nah, pencet yang merahnya ya. Iya. Coba. Oke. Kan. Hai, Pahe. Kami ada di sini sekarang. Oke, Pak ya. Tolong. Tolong. Foto ini. Ya, ini sekarang saya ada di Pantai Cemara di daerah Cianjur. Ini lautnya. Sampai setengah dua. Bagus ya. Ini hutannya tanpinus. Bisa untuk kalau mau camping boleh. Camping di daerah sana sampai daerah sana. Tuh. Sampailah aku di daerah pantai. Nah, nih. Jadi hutan pinus. Ini loh lautnya tuh, lautnya. Laut namanya Pantai Cemara, daerah Cianjur. Pantai Cemara. Keren juga. Mantap. Mantap. Itu di ujung sana. Awas saya panas-panas sama saya titik. Oke. Woi. Panas banget lagi panas-panasnya. Aku duduk aja lihat orang itu lagi lihat main-main di laut tuh. Tuh, Pantai Cemara. Senengnya mereka. Tuh aslinya lautnya gitu. Wah, mereka lagi foto-fotoan. Banyak turis. Tuh, orang bule. Ada bule juga loh, teman-teman tuh. Ada bule, bule. Ada bule loh. Duduk dulu tuh. Itu adalah laut. Asik ya, keren ya. Bagus. Ini masih asri banget ini teman-teman. Nggak percaya tuh. Tapi nggak ada boleh juga yang datang. Jadi yang datang-datang ini masih belum banyak ke pantai ini.
vlog Pantai Cemara Cianjur. Like, jangan like, subscribe. Thank you.